pokok naik di pasar atas Sarolangun. Kemenag imbau pelaksanaan sholat tarawih terapkan protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kota Jambi membatalkan cuti sejumlah ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali berjumpa bersama kami di Jambi hari ini, edisi Minggu 11 April 2021. Selain tiga berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyediakan beberapa informasi penting dan menarik lainnya untuk memperbarui ruang informasi Anda. Bersama saya Ridwan Syah. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya.